dan kau mencintaiku, berjanji tak akan pergi. Kini semuanya tak berarti, dan kini kau tinggalkanku sendiri. Halo guys, welcome back to Starless Channel. Hari ini adalah episode kedua React ya. Semoga kali ini kalian udah tag aku banyak di TikTok, dan semoga saya ketemu konten-konten yang menarik ya. Udah, tanpa basa-basi, langsung aja kita react. Gas. Oke, kita langsung aja react video pertama ya. Di sini ada Dandelion yang tag saya nih. Kita langsung aja gas. Guys, please jangan tag aku yang video-video gelap ya. Bukan saya gak mau react ya, saya benar-benar gak tahu cara reactnya gimana guys. Tolong jangan tag lagi video yang gelap. Aduh. Oke, lanjut. Bigeron Family. Anjas. Ini adalah aku, Raja Mexico. El Matador, Bigeron Family. Sama manajer baru dan mantan manajer ya, satu frame ya, emang family ya guys. Tapi region gimana guys? Ini syutingnya guys ya, di waktu syuting sekarang sejam lagi itu bakal ada announcement soal region pindah atau panjangan di bigger run ya. Ya pasti saya udah tahu guys, region stay, tenang aja sih kalian ini kok panik sih. Alah, region mana, region mana? Region yang masih ada. Yuk, lanjut guys, lanjut. Anjas, tiga bapak-bapak guys. Ini maksudnya apa? Roasting aku belum nikah. Semoga nyusul ya Koed. Udah punya kok, tinggal tunggu nikah aja. Kalian awas ya, aku langsung nikah tahun ini, langsung ku nikah tahun ini. Awas kalian. Yuk lanjut. Ini udah pernah lewat di TikTok ya. Soal kayak ginian, jangan bawa ke bigger-nya. Menurut saya ini lebih masih berat ke masalah pribadi gitu ya. Jadi saya nggak mau komentar atau react apa-apa di sini daripada nanti makin panas lagi ya. Semoga cepat selesai aja masalah ini. Oke, langsung kita next. Lagi rame ya soal rijeng. Anda sejarah pas masih ada Mirko Boy. Wih, ini ya, ini namanya netizen ini gak sabar tunggu announcement, malah overthinking, bikin rumor sendiri, sampai video perpisahan Ryzen aja udah ada di TikTok. Dan lihat viewsnya banyak juga nih. Aduh. Mau kami cepat selamatkan dia bucet. Kenapa emang guys masuk OP ya, masalah OP TikTok nomor satu e-sports TikTok di Indonesia ya, itu sesuatu banggaan buat talent yang bisa masuk ke OP. Jangan hujat OP ya kalian ya. Aduh, parah loh, selamatkan dia, emang dia diculik. Next tahun sekali pakai ini. Fans Super Ryzen ya. Anjas. Rambut, baju semua mirip Ryzen ya guys. Rambutnya aja udah mirip guys gayanya. Gila ya Ryzen tuh fansnya banyak banget. Untung aja masih BTR. Yes. Oke, okay, next. Ini apa nih? Ngelek.
Langsung saja ini dia, Edwin Chia. Guys. Ini kemarin ya yang saya masuk TV. Boleh. Ini aku di prank guys. Ini gak ada script guys. Benar-benar kaget aku. Untung aku gak nervous ya. Langsung saja ini dia. Jadi sebenarnya guys, sebelum hari H mau syuting di TV itu, aku sebenarnya nervous. Sebenarnya nervous. Aduh, nanti gimana ya? Nanti aku blunder atau apa gimana? Tapi pas ke sana aku lihat si FDW kan, aku ternyata tahu FDW, baru tahu FDW juga ikut aku jadi guest bintang. Nah, aku lihatnya dia dedekannya para abis. Terus setelah lihat dia dedekan para abis ya, aku kayak ya enggak jadi gimana dedekan lagi gitu. Aku malah ya tenangin dia, tenang. Enggak ada penonton kok ini. Anggap aja kamu lagi ngobrol sama dua orang lain gitu, sama orang lain, teman-teman gitu, lagi ngobrol santai aja gitu. Oke, next. Jadi kemarin kan kalau binomo gimana? Binomo itu kan binary of hope. Ini ya, terlanjut lagi. Edisi mirip koet. Cuma dikit gendutan udah mirip koet. Next. Capek ya, ini Katis nih sering banget muncul di FWP aku ya. Skip. Ah, gameplay PUBG ya kali ini. Wih. Cepat banget gerakannya. Bujet. Ini video baru nih, lagi event Spider-Man. Jadi video baru nih, gameplay baru. Koreksi. Bus. Gerakannya lincah banget. GG ya gameplaynya. Minggu lalu ada Apip dan minggu ini ada Rixi ya. Kalian kalau setuju Rixi gabung sama Juxi dan Luxi, komen di bawah aja ya. GG sih, GG. Oke, lanjut selanjutnya. BA baru siapa nih? Begitu ada BA baru kok aku enggak tahu. Please welcome our new family, Juicy and Lucy. Oke, selanjutnya ada apa nih? Halo. Mau kemana, Enji? Mau makan. Gak boleh, sama apa aja. Ini Nizar ya, ini video lama nih, aku masih ingat. Ini video lama, ini terbukti Nizar itu adalah... Editor, nanti bantu sensor ya. Pak! Parah sih si Microbo ini ya. Next. Oke, ini. Wish. Barista ya? Wish. Nanti kalau kita buat Bigger Room Cafe ya, kita pasti kita rekrut nih si barista nih. Leo Girl ya. Catet ya, catet. Widih. Boleh. Oh, I'm a ticket too. Ini aku udah nonton ya, aku malah nonton empat mereka lain. Gak jelas. Gak ada yang jelas guys, pemain-pemain di Red Alliance itu gak ada yang jelas. Kalau kalian, menurut kalian siapa yang paling normal di Red Alliance, coba komen di bawah guys. Saya sih gak tahu, masing-masing orang gila ya, gue liat tuh.
ketawanya sampai begitu loh. Oke okay, oke okay, next. Oh Ken, gila. Awas ada sabar kita. Itu corak Ken. Jago sih jago guys, tapi menurut aku Fanny lagi OP gak sih sekarang? Kalian komen deh di bawah, apakah karena Fanny lagi OP atau Ken-nya emang lagi OP? Komen di bawah guys, komen di bawah. Anjas, ini 2000 berapa ya? 19 atau 20? Ini lucu sekali ya. Dulu mereka disebutnya Babyliss. Pernah juara bersama lagi. Aduh, so sweet. Semoga Elis mau balik kompetisi ya. Emang chance-nya kecil tapi masih ada harapannya gitu. Elis sih GG guys kalau main itu. Aduh, sayangnya Elis gak kompetitif lagi. Next. Krim tes kriuk cek. Babi adalah salah satu makanan yang sering dimakan saat tahun baru Cina. Di sini aku ada satu ekor babi panggang. Aku akan membuat es krim dari babi panggang ini. Pertama, aku akan coba kulitnya. Es krim tes kriuk. Jangan guys. Kita gak usah nonton videonya sampai full guys. Jangan. Pasti kayak mau muntah gitu. Es krim tes kriuk. Ada aja ya. Ini baru bikin ini lagi lucu. Kalau aku digigitin pasti kaget juga guys. Kalau digigitin juga pasti kaget. Ini lele. Niatnya. Kaget deh ibunya. Aduh. Niatnya. Guys, tolong stop tag saya di video tersebut ya guys ya. Di dunia ini bukan cuma hanya satu Edwin. Dan saya sendiri juga gendut. Buat apa saya body shaming orang lain gendut gitu. Oke guys, hari ini kita selesai sampai sini aja. Itu menurut aku masih kurang guys. Kalian yang tag-tagnya kurang banyak gitu. Nah, kali lebih rajin guys tag-nya. Biar aku lebih bisa durasinya agak lama gitu. Kalian yang di episode pertama yang request lebih lama. Tapi tag-nya kok dikit gitu. Jadi bantulah guys ya, bantu tag lebih banyak dan semoga next episode ya, kita semoga tiap minggu kita bikin ad react sekali. Semoga next episode-nya kita bisa lebih lama react-nya, oke? Okay? Thank you dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!